malam hari ini betul-betul tantangannya besar sekali ya, karena memang jalan yang kita lalui betul-betul sudah tidak pernah dipakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ang Bilong Junai bersama teman-teman dari Perbakin Kuningan ya, sedang mengadakan briefing terlebih dahulu sebelum kita meluncur ke TKP ya. Jadi apa saja yang persiapkan, ikuti terus ya perjalanan kami agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan di sini kita lihat ya, bareng beberapa pengurus, ada ketua umum dan ketua harian ya. Kita sekarang sudah sampai, hampir sampai ke tempat pembunuhan. Tegaskan nama babi yang merusak perkebunan masyarakat. Mobilnya siapa nih dia? Mau dibantuin? Semangat. Maha. Kita meluncur ke TKP, kita menikmati alam sekitar ya. Astagfirullahaladzim, berai, berai, tanam. Astagfirullahaladzim, gede apa nih, gede, mantap, kan. Babinya guys, gede banget guys. Edan, cuy. Guys, gede, mantap. Cuang pantau, gede. Mater guys, penting, poin. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful. Oke, kita saatnya untuk ngeblor. Mas, oke. Harusnya dikasih lampu di sebelah kanan, kita satu masih di bawah nih, Mas. Bersama Perbakin Kuningan ya. Nih di sini teh, coba ngeblok di jadi, salah satu desa di Kabupaten Kuningan. Kita lihat jalannya Kuningan. Ke samping. Medan cukup terjal ya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan poin-poin. Wih, kanan kiri. Kiri atuh. Kanan. Ini medan yang kita lalui. Medan satu tapak, tapi kita coba untuk diterobos. Halo. Oh, eh. Yoi deh. Yoi deh. Pakai beli kasih. Pakai beli sekarang. Untuk pakai beli tekan. Satu Mas, gak kelihatan jalannya. Turun ketinggalan itu. Ada yang turun satu di depan. Jalannya gak kelihatan. Oke, karena jalan tertutup ya. Kita coba untuk menetralisirnya. Oke, karena memang jalannya dipenuhi semak belukar, ya, kita tetap terus berjalan. Kiri, ambil kiri, dikit. Oke ya, ini posisi jalan yang memang penuh dengan rumput tinggi. Tuh, jauh. Jauh. Patokan kanan berbelah.
kanan kiri kan biasanya akal batasnya. Kanan, kanan, kanan. Sekarang kita masih berjalan ya, ngeblor. Mudah-mudahan kita poin ya. Jalurnya seperti ini. Driver kita ada Pak Andres. Halo Cek, kita obrut. Tim sniper sudah ada di atas ya, sambil mencari target. Papan jauh juga enggak, eh. Yo. Oke, ternyata teman kita ada di belakang ya. Yuk maju sedikit-sedikit. Kiri. Lurus, lurus. Benar. Oh, nggak kuat mas. Ah, takut kebalik. Ini nih ada tinggi ininya mas. Jurangnya saku masih. Karena bucing di pinggir. Segini, ambil kanan. Ambil kanan, Mang. Gelak, gelak, gelak. Hop, 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 hop. Hop, gelak. Oke. Patokan kan dia, patokan. Terus, terus. Patokan kan dia. Kade satek, kade satek. Terus. Kelak, kelak. Oke. Okay. Inilah perjalanan kami Perbakin Kuningan ya. Ya terus, terus. Ambil kanan dikit. Kali ya. Yo, terus, terus, hop, ayo belok dah. Kita ayo belok dah. Ayo belok dah. Hop. Jangkung, jangkung, oi. Malam hari ini betul-betul tantangannya besar sekali ya, karena memang jalan yang kita lalui betul-betul sudah tidak pernah dipakai. Akhirnya memang banyak sekali rumput yang bahkan bambu yang melintas, bahkan sebelah kanan kami itu agak sedikit curam 3 meter ya. Doakan kami agar perjalanan ngeblor malam hari ini Perbakin Kuningan diberikan keselamatan ya. Oke, kita rehat sejenak ya, karena memang posisi medannya cukup nantang ya. Kita lagi cari golok dulu. Nah, di atas sniper kita. Mana nih? Ah, itu dia. Oke, ya. Bos. Lanjut. Nah, beliau yang akan mengeksekusi. Dan kita tunggu ya. Kita lagi nunggu golok untuk memotong kayu dan bambu yang ada di depan. Oke, pokoknya ikuti terus ya perjalanan Nang Bilong Journey bersama Perbakin Kuningan ya. Mudah-mudahan perjalanan ini
paling tidak selamat sampai kita kembali ke rumah masing-masing. Oke, bilonger semuanya, kita memaksakan untuk turun ya, untuk melihat jalan ke depan, mengingat posisinya harus dipandu ya. Oke, terus. Ambil kan itu kiri. Terus, Beb. Ambil sana terus. Terus. Oke. Terus. Oke, ini dia sniper kita ya, sudah menanti di atas. Dan ini kita bersama Perbakin Kuningan yang akan terus coba ngeblor di hutan yang ada di Kabupaten Kuningan. Dan di belakang juga ada masih. Perjalanan tipis-tipis bersama Perbakin Kuningan ya, cukup memberikan nuansa yang indah serta pengalaman yang baru ya tentunya. Tapi paling tidak ternyata satu yang patut kita syukuri adalah alam raya ini betul-betul indah ya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri, mensinergikan antara alam dan kita sebagai manusia agar terjadi keseimbangan ya. Oke, sampai di sini dulu ya perjalanan Ang Bilong Junai bersama Perbakin Kuningan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan agar dalam melaksanakan aktivitas kita selalu dimudahkan segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.